Bapak saya sebagai mahasiswa Sintas Banyuwangi, Prodi Dika Perawatan akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan akan menjaga kesungguhan Bapak saya sebagai mahasiswa Sintas Banyuwangi Prodi Dika Perawatan dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Belambangan yang diwakili oleh Kabid Peratan Ibu Tutik, kebetulan juga ponakan saya sendiri. Yang saya hormati dari Senat Akademik, kemudian dari semua pejabat struktural, dari Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, dan dari Kaprodi, baik Kaprodi S1, Keperawatan, Public Professionals, Kaprodi D3 Kebidanan, Kaprodi D3 Keperawatan, dan Kaprodi Farmasi. Dan semua dosen, karyawan, dan yang paling berbahagia pada pagi ini adalah wali atau orang tua mahasiswa D3 Keperawatan Sintas Banyuwangi. Syukur Alhamdulillah atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dipertemukan dalam rangka untuk mengikuti acara atau upacara pelantikan pengasuhan KAP dalam kaitannya untuk nanti menjelang praktek klinik keperawatan di dua rumah sakit, itu Rumah Sakit Belambangan dan Rumah Sakit Kendeng. Tidak kalah pentingnya acara ini karena dipandu maksud bahwa mereka sudah mengikuti pembelajaran di bangku kuliah selama 2 semester dengan semua praktek klinik di laboratorium kelasnya. Kemudian dia ujian, setelah itu dia lulus boleh melakukan praktek langsung kepada klien atau kepada manusia. Mereka nanti bapak sekalian harus mempertanggungjawabkan keilmuan yang sudah didapat kelas untuk langsung terjun di klien atau di lahan di salah satu dari rumah sakit Belambangan dan Banyuwangi. Itu adalah anak putih saya sampaikan, dan mereka adalah tataran di kebutuhan dasar manusia. Tapi walaupun demikian, dia sudah bisa melakukan maupun nanti dalam masa pendampingan persekti. Jadi kalau mereka itu adalah bukan masih atau nanti berada di industri dengan persektor. Jadi ini harus kita budayakan istilah ini pada semuanya. Jadi persektor itu identik dengan mahasiswa atau persekti adalah pembimbing. Lalu kemudian nanti dia sudah diberikan ilmu-ilmu yang lain adalah misalnya pemasangan infus, kemudian injeksi, pemasangan apa ya, pemasangan yang tidak ada. Mungkin kategorisasi juga juga. Tapi ini kalian masih harus ada pendampingan daripada persektor, persekti atau pembimbing.
tidak semudah, tidak gampang untuk melakukan itu. Ini berat sekali, karena langsung kepada manusia. Karena sikap disitu ada unsur-unsur yang mengandung pengertian adalah disiplin, ya, menghargai orang lain. Mungkin di rumah sakit kita ada program yang disebut dengan 3S, ya. Senyum, sapa, salam. Oleh karena itu, dalam hal ini, mahasiswa, kami harapkan nanti dengan tentu siapapun harus melakukan apa yang menjadi program yang ada di rumah sakit dengan siapapun, senyum, sapa, salam. Saya ingin bayangkan, ini pun sudah kita wacanakan di Stikes sendiri. Mereka-mereka kami mengamati antara kelas, antara prodi, antara tingkat 1, tingkat 2 belum maksimal untuk dilakukan 3S. Itu adalah hal yang paling penting. Jadi senyum sama-sama, bukan hanya kepada teman-teman, bukan hanya kepada pembimbing, tapi juga kepada keluarga mahasiswa, kepada semua insan-insan yang ada di rumah sakit.